Rawr. Hai adik-adik semuanya, selamat datang di Eagle Kids Online Service. Dan hari ini ada yang spesial loh. Mau tahu apa itu? Penasaran kan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, apakah kalian sudah siap dengan acara yang seru hari ini? Mari sama-sama kita mulai Jungles Got Talent. Hai guys, aku Bubu. Setelah makan permen, kita jadi ceria. Nah sekarang yuk kita ikut Jungles Got Talent dan doakan aku menang ya. Nih, singing glory praise the Lord, haleluya. Aku Pony. Dan kenalkan teman-teman, namaku Mini. Rawr. Sekarang, sebelum kita memulai Jungles Got Talent, kita akan warm up terlebih dahulu. Let's go! Let's go! There's a slithery snake washing his clothes with a swish swash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boom. Boom body boom boom boogie woogie boom. Boom body boom boom boogie woogie boom. Bagaimana? Apakah kalian sudah bersemangat? Saatnya kita menyambut peserta pertama, Mindy! Apakah kalian siap untuk memuji dan menari bersama? Ayo kita bernyanyi bersama! Tepuk tangan.
Terima kasih, Mini. Itu amazing. Jadi makin bersemangat ya setelah memuji Tuhan bersama Mini. Sekarang saatnya memanggil peserta kedua kita. Pony! Hai adik-adik, senang sekali loh kalian bisa join di Jungle God's Talent bersama kita. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan haleluya! Haleluya! Come on! Tepuk tangan di atas kepala ya. Tangannya begini. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah. You guys are awesome. Adik-adik di rumah juga keren. Kalian masih semangat memuji Tuhan? Mari kita sambut Bubu. Be, adik-adik yang bersuka cita hari ini, yuk mana berikan senyuman paling manis. Nah, sekarang yuk sama-sama kita mau bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan. Down and no one is around. I've got Jesus, I've got
kalian semua keren-keren. Adik-adik di rumah juga keren. Sekarang saatnya kita mengumumkan siapakah pemenang dari Jungle's Got Talent. Guys, aku gugup sekali. Kira-kira siapa ya yang bakalan menang? Cicit, semoga aku yang jadi pemenangnya. Jesus help me, please guide me. Haleluya. Tuhan, aku percaya yang menang pasti yang terbaik. Semua kemuliaan hanya bagimu. Oke. Dan pemenang dari Jungle Got Talent adalah... Pony! Selamat Pony! Wah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Siba. Terima kasih teman-teman Jungle dan teman-teman yang ada di rumah. Aku senang sekali bisa menang Jungle Got Talent. Thank you Jesus, you're my God. Haleluya. Cicit, wah Pony suaramu bagus sekali. Tapi dari tadi aku mendengarkan kamu menyanyikan lagu yang baru. Itu lagu apa ya? Apa itu lagu dari album baru GMS Live? Oh, bukan. Itu aku bernyanyi sesuai dengan apa isi hatiku. Kamu tidak akan menemukan lagu itu dimanapun. Jadi aku suka memuji Tuhan melalui puji-pujian yang berasal dari hatiku. I will sing a new song. Mari ikutin aku ya. I will sing a new song. Iya Pony, kamu keren sekali. Aku juga mau bisa bermazmur seperti kamu. Wah, bagaimana kalau kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kita? Ayo kita siapkan hati ya. Kids, let's close our eyes and raise our hand. We want to worship Him together. Jesus.
want to worship Him with all of my heart. We want to say everything that you want to say to Jesus. Let's follow me. Together, Jesus, we want to worship you, Lord. We want to worship you, Lord. All glory to you, Lord. All glory to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your presence. Let me say again. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's all adik-adik Super Trooper, ketemu lagi. Ya, kakak tadi sedang memuji Tuhan. Kakak, karena kakak tahu ketika kakak itu memuji Tuhan, Tuhan Yesus itu senang. Dan ketika kakak tadi memuji Tuhan, kakak juga dapat sukacita dari Tuhan. Wah, luar biasa kan? Adik-adik, kalian juga suka memuji Tuhan tidak? Pasti kalian juga sama. Ya, seperti kakak. Yuk, sebelum kita lanjut, kita mau doa dulu ya. Tutup mata kalian, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, lalu kapan kita itu bisa memuji Tuhan? Kapan sih kita itu boleh memuji Tuhan? Apakah hanya waktu ibadah saja? Oh, tentu tidak, ya kan? Adik-adik tahu kan? Iya, kita bisa memuji Tuhan di setiap waktu. Yuk kita buka Alkitab kita. Tereng! Kita buka Alkitab kita ya. Di Mazmur 34 ayat 2. Kalian sudah dapat? Mazmur 34 ayat 2, kita baca sama-sama ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, kitab Mazmur berkata. Ya, tadi bilang apa? Aku hendak memuji Tuhan pada setiap waktu. Benar, kita memuji Tuhan di setiap waktu, segala waktu, tidak ada waktu yang tidak baik untuk tidak memuji Tuhan. Iya kan? Segala waktu itu baik untuk memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Waktu pagi kalian bisa memuji Tuhan, siang, sore, malam, ya kan? Bahkan apa? Ketika kalian tidur bisa memuji Tuhan enggak? Bisa, Kak, dalam mimpi. Ya, bisa itu, bisa aja kalian itu ya. Nah, kita bisa memuji Tuhan setiap waktu kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, ya, ingat baik-baik, Tuhan itu senang. Ya, Tuhan senang mendengar suara kita. Apalagi kalau apa? Suara kita itu keluar dari
hati kita. Kata-katanya sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Ya, tadi ayat tadi di Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ya, Daud itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia kagum sama Tuhan sehingga dia tulis Mazmur. Ya, yang tadi kita baca. Yuk kita mau dengar ceritanya sama-sama. Cerita tentang Daud memuji Tuhan. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Mazmur Daud. Daud adalah anak yang paling kecil dalam keluarganya. Daud disuruh ayahnya pergi ke padang untuk menjaga dan menggembalakan domba-domba ayahnya. Waktu Daud menggembalakan domba, ia tidak hanya berdiam diri saja, tapi Daud selalu memuji, menyembah Tuhan dengan kecapinya. Semua orang senang mendengar permainan kecapi dan lagu pujian dari Daud. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Suatu kali, Raja Saul sedang sedih, dan ada roh jahat dalam hatinya. Maka pegawai-pegawainya mencari seorang yang bisa bermain musik untuk mengusir roh jahat dalam diri Raja Saul. Mereka memanggil Daud ke istana, dan setiap kali Raja Saul sedih dan ada roh jahat dalam hatinya, maka Daud segera bermain kecapi dan memuji Tuhan sehingga roh jahat itu pergi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Raja Saul sangat iri kepada Daud. Karena itu, ia berusaha untuk membunuhnya. Daud pun lari dan bersembunyi di gunung-gunung atau di dalam gua. Waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud tetap memilih untuk memuji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 57. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Pada waktu Raja Daud membawa tabut perjanjian memasuki kota Daud, maka Raja Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Seluruh rakyat itu mengiringinya dengan sorak-sorai dan tiupan sangkakala. Walaupun sudah menjadi raja, tetapi Raja Daud tidak malu-malu untuk memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. Waktu Raja Daud berperang pun, Raja Daud tidak lupa untuk memuji, menyembah, dan bermazmur bagi Tuhan. Setiap kali sebelum berangkat berperang, Daud selalu datang kepada Tuhan dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang menyertainya akan memberikan kemenangan kepadanya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Suatu kali, Raja Daud melakukan dosa dan membuat Tuhan menjadi marah. Karena Daud sudah membunuh Uria dan menjadikan Bathsheba menjadi istrinya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Waktu Raja Daud menyadari kesalahannya, ia sangat menyesal dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang,
keadaan apapun, dimanapun Daud berada, dan dalam posisi bagaimanapun, Daud tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan adalah gaya hidup Daud. Dan kita bisa melihatnya dari tulisan Daud di kitab Mazmur yang penuh dengan kata-kata pujian kepada Tuhan. Kalian tadi sudah dengarkan ceritanya Daud memuji Tuhan di setiap waktunya, di segala keadaan bahkan. Ya. Kalau Daud memuji Tuhan, dia bisa main kecapi, ya, dengan kecapi yang bagus, terus dengan suaranya yang merdu, dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau kalian tanya mungkin, Kak, kalau saya, Kak, saya itu gak bisa main musik, gak bisa nyanyi, ya kan? Dan bahkan, Kak, kalau saya itu diajari lagu susah ingat, gimana? Ya, Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan itu tidak menantikan pujian-pujian kita, ya kan, lagu-lagu pujian, cuman kalian dengan musik. Gak apa-apa kalau gak bisa pakai musik, gak apa-apa. Atau kalian nyanyinya dengan suaranya yang mungkin tidak merdu, atau salah-salah nadanya, do, re, mi, fa, solnya, salah-salah. Gak apa-apa. Tuhan itu tidak mencari pujian penyembahan yang seperti itu. Ya, Tuhan mencari pujian penyembahan itu yang keluar dari hati. Tuhan tidak seperti orang-orang yang lain. Ya, kalau orang-orang yang lain, mungkin kalau suara kita nggak enak, mereka langsung tutup telinga. Ah, tidak, gitu. Tapi Tuhan tetap akan buka telinganya. Dia akan melihat kalian ketika kalian menyanyi, memuji Tuhan. Meskipun suara kalian nggak pas gitu, tetap Tuhan tuh suka. Apalagi kalau kalian menyanyikan kata-kata yang keluar dari hati kalian untuk Tuhan. Ya, itu caranya apa? Dengan bermazmur. Bermazmur itu menyanyikan kata-katamu yang tulus untuk Tuhan. Ya, bisa nggak? Bisa. Kenapa, Kak? Yuk kita baca. Sekarang kita buka kitab Mazmur lagi. Ya, kitab Mazmur pasal 40. Ayat keempat. Ya, Mazmur 40 ayat keempat. Yang aja kita baca yang kalimat yang pertama ya. 1, 2, 3. Ia, yaitu Tuhan, memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, Tuhan itu sudah taruh nyanyian yang baru. Jadi kalau kalian punya di dalam hati kalian, ya kan, tiba-tiba kalian ingat, oh ya Tuhan baik. Gimana ya aku cara menyanyikannya Tuhan baik? Kalian pasti ingin kan mengungkapkan, oh iya ya Tuhan baik. Gak apa-apa, keluarin aja lewat mulut kalian. Misalnya gini, Tuhan baik, Yesus baik, Tuhan baik. Nyanyikan aja, ya. Nyanyikan itu untuk Tuhan. Gak apa-apa, meskipun cuma satu kata sekalipun. Tuhan, Yesus. Satu kata pun Tuhan itu ingin dengar. Tuhan itu fokus lihat kalian. Dia selalu menanti-nantikan kata-kata yang keluar dari hati kalian untuk Tuhan. Mau ya, adik-adik super duper, mulai hari ini ketika kalian saat teduh, ya, jangan cuman kalian dengerin musik, ya gak apa-apa, memuji Tuhan dengan dengerin musik is okay. Tapi ingat, Tuhan tuh juga mau dengarkan ya kata-katamu sendiri yang keluar dari hatimu, yang diperdengarkan melalui mulutmu dengan lagu, yaitu bermazmur. Ketika kalian bersaat teduh, ketika kalian mungkin CG Kids juga bisa, ya. CG Kids kakaknya aja, ayo kita menyembah Tuhan sama-sama. Jangan ada yang diam, ya. Kayak waktu Eagle Kids online, ibadah Eagle Kids kita online, ya. Kakak WL-nya ngajak, worship leader-nya ngajak, ayo adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Nah, kalian jangan diam aja. Bermazmurlah bagi Tuhan, ya. Gunakan kata-katamu, kata-kata yang Tuhan itu sudah taruh di hatimu. Meskipun katanya cuma satu, Tuhan
itu, atau Yesus baik, atau haleluya. Itu adalah lagu yang indah yang Tuhan dengarkan. Ya, itulah yang dinanti-nantikan Tuhan ketika Dia melihat kamu. Ya, adik-adik, ingat memuji Tuhan setiap waktu, bermazmurlah karena Tuhan itu menanti-nantikannya. Yuk, kakak mau undang kalian semua. Ayo, bangkit berdiri yuk dengan kakak. Ya, kita bisa nyanyikan dulu lagu yang sederhana ini. Habis itu kita, kakak akan ajak kalian untuk bermazmur bersama-sama. Ya. Haleluya. 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 Kalian bisa angkat tangan kalian. Haleluya. 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 Kata yang ada dalam hatimu, ya, yang untuk Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Nyanyikan terus, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta Kau, kami mengasihimu. Haleluya. Ingat adik-adik, ya. Apa yang ada di dalam hatimu, kalian bisa perdengarkan kepada Tuhan lewat mazmur, lewat puji-pujian. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yuk, sekarang kakak undang kalian, angkat tangan kalian. Tangan kalian ke atas, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi kalian, dari Bapa Surgawi, dari Roh Kudus yang selalu menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah kuasa, terimalah mujizat dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dicurahkan, dilimpahkan dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Hai, it's activity time. Sekarang hari ini kita akan membuat activity-nya spesial nih. Ya, kita akan membuat alat musik yang terbuat dari barang-barang yang ada di rumah.
ya. So, kita mulai ya. Siapin 2 buah sendok plastik ya. Lalu telur plastik dan beras. Cukup itu aja dan isolasi. Oke. Caranya kita buka telurnya. Kita isi dengan beras. Secukupnya aja. Ya, enggak usah penuh-penuh seperti ini. Lalu kita tutup. Lalu kita beri isolasi supaya enggak lepas. Ya. Oke. Dan cukup mudah kan? Nah, sudah bersuara. Lalu kita akan tempelkan ini ke sendok plastik kita. Ini ya. Caranya kita beri isolasi lagi. Agak panjang ya. Nih. Kita beri isolasi. Bagian atasnya. Ini. Lalu di bagian bawah kita juga akan beri isolasi. Nih, sudah jadi deh. Sekarang kita akan menuliskan big message kita hari ini. Apa? Sing a new song. Ya, kalian bisa tuliskan di kertas ukuran kira-kira 2 cm kali 15 atau 16 cm. Ya, kita akan tempelkan ke bagian tengah daripada telurnya. Sini. Sini ya. Lalu kita beri isolasi atau lem. Oke, sudah jadi deh marakas kita. Kalian bisa menggunakan marakas ini untuk memuji Tuhan. Dan kalian bisa buat sebanyak-banyaknya dan mainkan alat musik ini di rumah. Thank you and God bless you. Cicit, wah ternyata kita semua bisa menyanyikan lagu-lagu baru untuk Tuhan Yesus. Ya itu benar. Itu semua karena Tuhan Yesus yang menaruh lagu-lagu baru dalam hati dan mulut kita. Nih, benar sekali. Mari kita nyanyi-nyanyi lagu baru yang merupakan isi hati kita untuk Tuhan Yesus. I will sing a new song. Ikutin sekali lagi ya. I will sing a new song. Wow, tapi saatnya kita sudah harus berpisah nih. Tapi jangan sedih ya adik-adik, karena kita pasti akan kembali lagi dengan sesuatu yang lebih seru. See you next week and God bless you.